Kisah cinta tragis Saif Ali Khan dan Amrita Singh. Dari percintaan membara, hingga pernikahan dan akhirnya perceraian. Industri film Bollywood telah menyaksikan banyak hubungan cinta yang kontroversial. Tetapi hubungan cinta Saif Ali Khan dan Amrita Singh masih tetap menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di industri ini. Tidak ada satu hal pun tentang hubungan Saif dan Amrita yang biasa saja. Jadi wajar saja jika kisah cinta mereka pun jauh dari kata biasa. Mantan pasangan itu terpaut usia yang jauh, dan itu menjadi salah satu alasan besar di balik perceraian mereka setelah menikah selama lebih dari 14 tahun. Dari mengikat janji pernikahan meskipun memiliki perbedaan usia 12 tahun, hingga menghadapi perceraian yang buruk, hubungan Saif dan Amrita masih dianggap sebagai salah satu yang paling romantis, dan pada saat yang sama, sebagai salah satu hubungan paling kontroversial sepanjang masa. Sobat Info Bollywood, di segmen baru kita kali ini, yaitu kisah cinta Bollywood. Kita akan membahas tentang kisah cinta tragis dari Saif Ali Khan dan Amrita Singh. Tonton videonya sampai dengan selesai, tetapi sebelum lanjut menonton video pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu channel Info Bollywood Indonesia, dan aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Permulaan kisah cinta, Saif Ali Khan dan Amrita Singh bertemu untuk pertama kalinya di lokasi syuting film garapan sutradara Rahul Rawail yang akan menjadi debut Saif. Saat itu Rahul Rawail merupakan sahabat dekat Amrita, dia telah mengundangnya untuk mengunjungi lokasi syuting di film tersebut. Saif yang menjadi tuan rumah, saat itu bersikap sopan dan menjamu tamu yang datang ke lokasi syuting filmnya. Selama pemotretan, Saif memeluk Amrita ketika berfoto, dan saat itulah Amrita pertama kali mulai memperhatikannya. Itu bukan cinta pada pandangan pertama, tapi ada sesuatu yang membuat mereka berdua tertarik satu sama lain. Sementara Amrita berpikir bahwa dia cukup berani memeluknya seperti itu, bagi Saif, isyarat dari Amrita lah yang menarik perhatiannya. Meski proses syuting hari itu berjalan cepat, tetapi kehadiran Amrita Singh telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati Saif. Bocah laki-laki itu menjadi gila dan ingin tahu lebih jauh tentang Amrita, yang bahkan tidak menganggap kehadirannya. Setelah beberapa hari pasca pemotretan, Saif menghubungi nomor rumah Amrita, berharap dapat mengundangnya untuk makan malam. Dia berkata, "Apakah kamu ingin pergi keluar untuk makan malam denganku?" Dan, Amrita secara mengejutkannya menjawab, "Tidak, saya tidak pergi makan malam. Tapi kau bisa ke rumah untuk makan malam jika kau mau." Dan saat itu Saif tentu langsung pergi ke rumahnya pada malam yang sama. "Saya tidak pergi ke sana dengan harapan apapun. Aku hanya ingin bersenang-senang dengannya dan mengenalnya lebih baik." Dia terkejut melihat Amrita tanpa riasan apapun, tampak lebih cantik daripada yang terlihat sebelumnya. Merasakan dorongan hati Saif, Amrita dengan jelas mengatakan kepadanya, "Jika kamu datang ke sini dengan kesan bahwa sesuatu mungkin terjadi di antara kita berdua, itu tidak benar. Jadi santai saja," ucap Amrita kepada Saif. Duo ini telah berbicara tentang segala sesuatu di bawah matahari. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari profesional hingga topik pribadi. Seiring waktu berlalu, keduanya masuk ke momen intim di mana mereka mulai berciuman. Setelah itu Saif mengaku bahwa dia mencintainya, dan Amrita juga mengatakan bahwa dia juga mencintainya. Saif tidak meninggalkan rumah Amrita selama 2 hari, setelah ciuman yang penuh gairah itu. Pernikahan kontroversial antara Saif Ali Khan dan Amrita Singh memiliki perbedaan yang sangat bertolak belakang satu sama lain. Tidak ada kesamaan di antara kehidupan mereka. Saat itu Amrita adalah seorang bintang, tetapi Saif masih merintis karir di industri film. Usia Amrita sudah sangat matang untuk pernikahan, tetapi Saif masih jauh bahkan untuk memikirkan pernikahan. Agama antara keduanya juga berbeda. Namun, terlepas dari semua rintangan, termasuk perbedaan usia 12 tahun, baik Amrita dan Saif memutuskan bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa satu sama lain, dan mengikat janji pernikahan pada Oktober tahun 1991.
Usia Amrita saat menikah adalah 33 tahun, sementara Saif masih berusia 21 tahun. Amrita, yang dibesarkan sebagai seorang Sikh telah masuk Islam sebelum menikah, dan menikah secara Islami. Pernikahan mereka berlangsung secara tertutup, sehingga hampir tidak ada foto pernikahan Amrita Singh dan Saif Ali Khan. 4 tahun setelah pernikahan mereka, pasangan itu menyambut bayi perempuan pertama mereka yang diberi nama Sarah Ali Khan, dan 2 tahun kemudian mereka menyambut anak kedua yang diberi nama Ibrahim Ali Khan. Amrita melepaskan karirnya yang saat itu sedang naik untuk pernikahan, dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya. Perceraian Saif Ali Khan dan Amrita Singh. Terlepas dari semua yang dilakukan oleh Amrita, dia gagal menyelamatkan pernikahannya. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi alasan kenapa Saif dan Amrita bercerai setelah 13 tahun pernikahan yang kuat, banyak yang mengaitkan dengan perselingkuhan Saif Ali Khan. Kedekatan Saif dengan penari dan model asal Italia, Rosa Catalona, menjadi alasan dibalik perpisahannya dengan Amrita. Namun dalam sebuah wawancara lama pada tahun 2005, Saif telah membantah laporan tersebut, dan telah menyatakan bahwa perubahan perilaku Amrita dengan dia dan keluarganya, yang telah memperburuk hubungan mereka. Dalam wawancara tahun 2005 dengan Telegraph, Saif mengungkapkan tunjangan yang telah dia bayarkan kepada mantan istrinya, Amrita Singh. "Saya seharusnya memberi Amrita 5 kror rupiah, di mana saya sudah memberinya sekitar 2,5 kror. Saya juga membayar 1 lakh per bulan, sampai anak saya berusia 18 tahun. Saya bukan Shah Rukh Khan. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Aku sudah berjanji padanya aku akan membayar sisa uangnya, dan aku akan melakukannya, bahkan jika aku harus bekerja keras sampai aku mati," ucap Saif dalam wawancaranya. "Apapun yang saya peroleh dari melakukan iklan, pertunjukan panggung, dan film diberikan untuk anak-anak saya. Saya tidak punya uang. Bungalow kami adalah untuk Amrita dan anak-anak, dan saya juga tidak peduli dengan saudaranya yang telah tinggal bersama dengannya setelah kepergian saya. Saya tidak ingin berkonfrontasi dengan Amrita. Dia adalah, dan akan tetap menjadi bagian integral dari hidup saya." Setelah perceraian mereka yang alot, keduanya mengambil jalan masing-masing, dan memutuskan untuk melanjutkan hidup mereka. Sementara Saif jatuh cinta pada Kareena Kapoor dan menikah dengannya, Amrita memutuskan untuk tetap melajang dan merawat anak-anaknya, Sarah dan Ibrahim. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi kisah cinta tragis dari Saif Ali Khan dan Amrita Singh. Berawal dari percintaan yang kontroversial, dan berakhir dengan perceraian. Bagaimana menurut kamu dengan kisah cinta mereka? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Silakan di like video ini, subscribe channel Info Bollywood Indonesia dan aktifkan tanda loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.